Salam kongko-kongko seni Kampung Semar. Ini hari ini kita bersama Pak Rudolf Puspa. Beliau dari teater keliling ya Pak ya. Dan beliau punya banyak pengalaman dan hidup bersama dengan Pak Nazar. Dan beliau akan menjelaskan pengalaman-pengalaman pribadi yang mungkin belum tertulis atau juga banyak orang yang belum mengetahui tentang masa yang berkaitan dengan Pak Nazar, spirit berkeseniannya. Karena ini menjadi sangat penting dan kita perlu mendengarkan apa yang nanti Pak Rudolf sampaikan. Monggo Pak Rudolf. Selamat apa ini ya? Selamat jumpa. Saya merasa apa ya, senang banget ya ketemu Pak Kris, ketemu Cak Aisul yang akhirnya nyampe ke gubuk saya ini. Terima kasih, Mas Rudolf. Jadi saya apa ya, punya kenangan lah ya di Balai Budaya terutama karena tahun 67 akhir ya, di bulan 66 akhir ya, Desember saya itu kemari Pak. Jadi dulu kan habis G30S itu kan sekolah kan tambah setengah tahun kalau nggak salah. Jadi tahun 66 awal baru selesai, setelah G30S itu cita-citanya tinggi, wah mau jadi pemain drama di harus kuliah gitu. Jadi bapak saya itu orang yang apa ya, guru ya, jadi lah lulus SMA masuk yang Jakarta ngopo katanya, mau sekolah, sekolah apa gitu. Wah bener memang cita-citamu itu ada di Jakarta, ada namanya Atni saya bilang. Ya sudah, berangkatlah. Sudah berangkat. Asli dari mana Pak? Solo Pak. Oh dari Solo. Jadi berangkat kita bingung, kok nggak disangoni ya? Karena kita nggak pernah apa ya dengan bapak itu jarang ngomong. Gitu. Jadi bapak itu pendiam sekali, padahal dia pianis. Gitu. Senengannya sama ibu, ya, ibu bilang kamu ngomong bapak. Terus saya bilang bu, nggak disangoni. Kapan berangkat besok? Dikasih ibu atau berangkat. Nah, dalam waktu satu tahun, tahun 67 kan kita bingung. Ya, saya nggak kenal siapa-siapa sampai sini. Atni itu di mana? Apa nggak ngerti juga. Jam malam waktu itu di... Oh, ada jam malam ya? Masih ada jam malam. Saya jalan. Wah, sampai Sarinah itu di stop karena udah jam 9 malam. Ini di stop itu nggak kenal siapa-siapa. Terus saya lihat di ember Sarinah kok orang pada tidur. Saya nekat aja ke situ. Nih kemalaman di sini aja. Tidur situ paginya saya bangun ke belakang Sarinah ada Direktorat Kesenian itu. Dulu kan masih direktorat. Tempatnya ya. Tempat. Sekarang jadi BPN kalau misalnya. Iya. Tanah pertanahan. Wah ini tempat seni nih Direktorat Kesenian. Masuk aja. Oh teater ya itu ada namanya Kasim Ahmad itu ketuanya di situ kepala bidang. Ya udah saya kesana ngomong-ngomong ceritain ini terus saya wah wes kowe piye ini Atni itu mati kan. Jadi sejak 65 itu udah nggak ada kan nggak ada kegiatan tapi masih ada kepengen ya udah kamu belajar aja sendiri tak ajari kan. Kenalkan Teguh Karya itu, Teguh Karya, ayo belajar sama Teguh Karya, belajar. Terus akhir tahun disuruh bikin drama untuk festival ulang tahun HI. Selalu ada festival, saya bikin. Singkat kata akhirnya kita pentas, dapat juara 3 lah kira-kira gitu. Dikasih satu orang pemain kasih 7.500 Pak honornya. 67. Itu pemain saya kasih itu. Mas, gede banget ini. Kan? Itu gede banget. Jadi uang segitu tuh dulu, iya. Naik bis aja seperak. Oh, iya. Jadi wah, itu bisa itu pelawak ini saya pikir. Nah, habis main itulah saya kok ada jalannya nyong-nyong kayak aneh gitu loh. Wah, ini gaya-gaya seniman ini. Datang ke kamar ya. Saya mau ketemu Rudolf Puspa. Terus teman saya bilang, "Ini kamu nggak punya ibu ya?" Kaget saya. Kok tahu Pak? Besok ke Balai Budaya, ketemuin saya. Ya, sampai besok ya. Udah terus pergi. Ini namanya siapa ini orangnya? Kok itu? Akhirnya saya nggak bisa tidur Pak ya. Ini
siapa itu? Orangnya? Akhirnya saya cari tanya balai budaya itu di mana, juga ngerti. Tanya Mas Kasim, Mas Kasim, lu balai budaya deket sama direktorat, itu jalan tarinya sih ya. Gitu. Udah saya di sana, saya dibawa ke situ, saya masuk. Masih pada tidur itu Pak, di ruangan wakil. Iya. Ini kok udah tidur, padahal itu udah jam 10 loh Pak, udah siang. Saya sengaja datang siang kan, supaya udah siap. Sudah orang rame, bayangan saya balik budaya itu ada kamar-kamar entah apa gitu. Ini semua orang tidur. Terus ditanya, waktu itu yang nanya Mas Mustika. Tamu siapa? Dia kan nggak tidur situ, jadi dia rapi. Ketemu siapa deh? Siapa namanya? Enggak, yang tadi malam itu saya cerita gini. Siapa ya? Gini aja deh. Yuk, saya ajak masuk. Saya jalan. Liatin yang tidur itu siapa. Masih pada tidur semua. Terus ngeliatin. Yang melulu di situ. Ada yang tengkurap. Dia kan bingung saya. Yang tengkurap yang ini. Nah, rupanya Pak Nasar itu lurus tidurnya gitu. Jadi, wah, saya liatin. Ini Mas, ini yang tadi malam. Datang. Itu namanya Nasar. Nanti jam 12 bangun. Benar. Oh, ya udah saya tunggu. Jam 12 benar dia bangun. Begitu lihat saya, sini duduk. Ngobrol. Yang merokok masih ada bir. Bir. Mas, sama botol. Saya ini sarapannya bir. Bingung saya. Ya udah ini ngomong cerita. Nah, sejak itu saya ini orang hebat kok bisa tahu. Jadi dia ceritakan orang itu dari kamu main drama di panggung, saya itu sering nonton gerakannya apanya, terus ada ini itu ada ya istilahnya apa namanya, ada personel, dia ngasih taunya tuh ada orang hidup tuh punya daya serap dan daya ikat, itu dia ngasih taunya tuh personel yang 1, 2, 3 gitu. Nah saya ngerasain personel yang 3, kamu tuh kok wah, ini orang yang dengan orang tuanya sudah nih pisah, tapi kayaknya ini ibu ini gitu. Kok bisa Pak ngerasa gitu? Ngira-ngira wajar saya nggak kenal, nggak. Yeah. Namanya aja belum pernah dengar saya. Di Solo sana kalau udah pelukis ini yang kita dengar mesti Avandi, Sujoyo, yang itu semua kan yang lebih senior ya. Ini yang bangnya ini Pak Jaini sekarang nggak tahu. Ya sudah ini gini. Terus makan diajak, ayo makan. Waktu itu tinggal di mana sebenarnya Mas? Di Jalan Tegal. Jalan Tegal situ ada sekolah SD. Jadi saya tuh punya teman tadinya juga masalahnya ketemu begini, lu kok kan neng Jakarta lu, nggak tahu saya tempatnya juga nginep di mana-mana, di tempat saya aja nggak, saya kira punya rumah nggak, lu di sekolah. Jadi kalau malam tidur di kelas, kalau pagi dibangunin. Ada yang sekolah. Ada yang sekolah. Nah, terus ditanya Pak Nasar juga, kamu tinggal di mana? Gini. Tinggal aja sini. Boleh Pak, boleh Pak. Jadi nanti kamu pulang bawa kamu pakaian-pakaianmu ke sini. Oh iya Pak. Makan siang, makan. Terus makan mau saya bayar kan. Saya merasa wah, kemarin dapat honor. Pak, enggak. Saya yang traktir, saya yang ngajak makan. Oh iya Pak. Terus saya lihat dia minta bukunya. Ngapain Pak? Dicatat. Iya dong. Gak mau. Karena dia yang ngajak gitu. Jadi prinsipnya saya ngajak. Itu urusan saya soal. Waduh ini. Sampai suatu hari itu, ini cerita lain lagi Pak. Jadi suatu hari itu saya pernah bayar bonnya dia ini. Banyak banget. Saya pasti juga pas dapat dapat uang saya bayar. Saya dimarahin habis-habisan. Kan dia nanya sama si Jangkung namanya dulu ya, tukang wartegnya. Kong, siapa yang bayar saya ini? Itu loh yang biasanya, yang gondrong, yang... Oh si Rudi, iya. Lalu datang, jangan sampai sekali lagi yang kamu lakukan. Itu semua urusan saya. Saya maksud saya, ah udahlah. Yang minta maaf.
saya bilang, apa anu, saya kembalikan lagi, saya minta lagi. Ya enggak, udah terlanjur, ya enggak. Tapi jangan diulang. Kalau mau bayarin, pas saya lagi, enggak. Nah, terus tiap malam itu, orang pada sana, jadi orang pada tidur sih. Kalau malam itu kan ada yang ke sana. Si Dodo, Sukamto, Sukamto itu kebetulan orang Solo juga, yang ketemunya di situ, saya nggak kenal juga. Yang ini Rucito, terus ada Mat Kodak itu, Mat Kodak, yang fotografer itu. Nah, Pak Nasar ini aneh sendiri, cuma pakai pastel sama silet. Kok pastel itu kok banyak banget silet yang sudah dipotongin dua gitu. Itu apa? Saya lihat dia pakai kertas, nggak ketahuan itu gambar apa gitu. Tapi begitu dengan silet-silet itu, oh, ada bentuknya. Jadi membuatnya dengan silet. Bentuknya dipakai silet ya? Jadi siletnya itu, kira caranya. Nah, saya ikut nggak tidur ngeliatin, kok aneh ya, sendiri. Pasti, ya. Yang lain pakai cat, kok. Nah, itu terjadi cerita. Gitu. Jadi saya kalau ngelukis itu nggak pernah saya lihat pastel warnanya apa. Dilihatin ininya aja dilihat. Nah, nanti masuk apa personel satu, dua, tiga. Nah, mulai nih tangan menggerayangan. Nah, ini udah biarin aja nyari apa. Saat dapetnya gitu ya? Iya, saat dapetnya kan. Nah, lukisan pertama dia yang terus akhirnya 5 tahun kemudian saya dikasihkan itu dia bilang ini sih memang yang lama yang dulu ketemu kamu pertama itu nih masih wah saya sampai nangis di kali itu karena lihat banget cara dia kayak prosesnya kok itu dikasih jadi Pak kok itu malah bukan kenangan yang apa kenangan apa saya pameran juga nggak pernah laku, jadi saya kasih apa ya, mak? Saya nyimpen ya malah bingung kan nyimpen balon gelembo nyimpen di mana? Banyak orang. Banyak. Ya udah saya simpan. Jadi terus Pak kok anunya gitu tuh apa? Ini loh, kamu mau nggak saya latih? Ini bagus ini. Duduk ayo duduk. Diam aja. Kamu cuma merasa, bisa nggak kamu cuma ngerasa aja, ngerasa apa? Ini loh, dari ujung ubun-ubun sampai ujung kaki itu kamu rasain ya. Gimana caranya? Ya nggak tahu caranya, tapi itu rasain. Wah ini saya dapat guru yang nggak bisa nerangin ibu yang tapi menarik gitu. Udah saya ikutin. Wah belum, kamu belum ngerasain itu. Tahu ngomong, wah kamu bayangkan ini ya. Ya ingat ibu kamu ya, oh, kok tahu sih batin saya ini pelukis atau dukun pikir saya udah terus gini akhirnya sampai tahun apa 6 bulan kemudian Pak saya baru bisa bergerak. Maksudnya. Dan dia bilang nah ini baru bergerak betul kamu dari dalam rasa betul ah itu udah personel 3 ya udah apa istilahnya ya saya masuk karena ya terus lama-lama saya tanya Pak ini kalau untuk aktor gunanya apa Pak kalau Pak Nasar kan melukis dari tangan bergerak tanpa disuruhnya melukis lah kalau aktor Pak itu saya nggak tahu saya bukan aktor ya terus gimana Pak ya cari sendiri saya dulu juga nyari sendiri bukan dicari ayo cari sendiri coba aja kamu apa dialog yang apa lah Pak, coba. Tapi gitu dulu, olah rasa dulu dia. Olah rasa. Ikutnya ya. Olah rasa. Ya. Udah, olah rasa. Nah udah, ucapin, ayo. Ucapin. Ah beda. Kamu ucapinnya tadi nggak pakai rasa. Tapi ketika diam kamu udah bisa ngerasa. Ya. Terus gimana cara? Nah kamu cari. Kalau saya kan bisa ngerasa, terus bisa ngerak ini. Kamu sekarang ngomong, katanya kan. Mama kan ngomong terus. Itu eksperimen saya dengan Pak Nasar itu hampir 3 tahunan lebih. 3 tahunan baru sampai dia itu menyatakan ini sudah betul. Tiap malam mulai jam 11 atau 12 malam selesainya itu kalau dengar azan. Allahu
subuh. Nah itu artinya ayo tidur, kata dia. Tiap hari itu selama dia datang. Dia belum beragama Pak waktu itu, jadi kiri guyonnya. Tapi memang berarti apa yang diajarkan itu kalau dari bukunya beliau tidak mau terjebak kepada rantai, tapi beliau ingin menangkap jiwa. Jadi saya pun juga melihat atau orang-orang yang diajari menangkap jiwa itu gimana? Ya. Nah ini tadi setelah Pak Rudolf cerita, baru saya bilang, oh iya, merasakan. Jadi mungkin begitu melukis ya, di los saja. Ya, ya. Mungkin langsung masuk gigi 3, gigi 4, gigi 5, udah puasa itu udah. Nggak usah direm kan gitu. Tahun itu belum ada mobil gigi 4. Gitu. Makanya dia nggak bisa bilang gigi 4. Ya, nah ini Pak Rudolf selama 3 tahun dilatih begitu tuh sebetulnya tahu tujuannya apa? Kalau setiap ditanya selalu mana ya temukan sendiri, temukan iya, sendiri. Iya, selalu gitu. Jadi apa ya, terus, nah kebetulan Mas Arifin tahun 68 kan datang ke Jakarta. Saya belajar sama dia dulu memang di Jogja. Ketemu sama, adik kita bikin grup. Mendirikan teater kecil itu. Wah, saya ikut sana. Nah, suatu saat saya dijadiin pelatih gitu ya, anak-anak yang baru. Di Balai Budaya juga nih, Mas? Pertama di Balai Budaya. Balai Budaya kan? Karena sampai jebol-jebol dindingnya itu yang bayarin Salim Said itu. Mas Salim Said, yang beli ini. Mata. Terus Pak Saribin bilang, weh, jangan dibawa-bawa ilmu perdukunan. Bukan ini, bukan kok, masih bukan dukun ini. Gak usah, jangan yang itu-itu. Saya mikir. Terus saya tanya, Pak Nasar kok saya nggak boleh? Karena Riven nggak ngerti. Kalau coba kalau dia udah belajar sama saya, pasti diterima lah. Dia nggak mau keduluan kamu, kata dia. Harus dia nomor satu. Terus gimana Pak? Ya nurut aja, tapi kalau kamu main, ikutin aja yang kamu sudah bisa. Nggak usah lapor-lapor. Kalau kebiasaan Pak Nasar itu, menurut Pak Rudolf yang berkesan apa Pak? Yang berkesannya itu apa, seneng banget apa ya mengalihkan apa misalnya ya contohnya anaknya gitu, ada anaknya Buyung atau siapa dulu yang oleh ibunya disuruh tinggal sana gitu. Sudita malah. Sudita ya. Yang kedua gitu. Iya Sudita. Terus masih kecil kan, lapar gitu, duduk kencangkan pinggangnya. Itu dia coba rasa lewat jam makan gitu. dua jam kemudian lapar juga. Hebat juga. Anaknya minta makan, suruh duduk dilatih. Wah ini luar biasa. Tapi kalau Pak Nasar lukis itu sebetulnya yang dilukis apa Pak menurut Pak Rudolf? Dia begini loh, kalau waktu saya tanya ya, enggak begitu jelas juga saya menangkapnya waktu itu ya, udah lama saya baru paham juga. Jadi dia misalnya mau ngelukis apa, lihat daun gitu. Itu yang dia katanya dimensi ketiganya daun itu yang dia ambil. Yeah. Gitu. Misalnya melihat Cak Aizul gitu ngelukis, mau ngelukis pribadi. Itu dalamnya Cak Aizul yang bergejolak di dalam, itu yang dia tangkap. Ya. Makanya jadinya itu melungker-lungker. Ya. Saya punya, soalnya dulu dikasih kecil gambar saya itu, sayangnya hilang. Sket gitu mungkin ya? Iya, iya sket tapi pakai pastel juga. Tapi nggak diorek-orek pakai. Karena kertasnya kertas AVS, jadi nggak bisa dikali. Jadi itulah yang mungkin. Jadi dia gini-gini, udah. Ya, nih. Apa ini kok cacing-cacing? Ini saya, iya itu kamu. Waduh, wah itu saya nangkepnya di situ. Kan ada kan lukisan dia yang lungker-lungker, kayak cacing. Nah itu katanya itu. Rohnya ya, atau menangkap jiwanya. Karena pernah ada tulisannya kan menulis gini Pak. Walaupun menggambar pejabat, yang saya tangkap itu, yang saya lukis itu penderitaannya. Jadi yang ditangkap bukan fisiknya orangnya, bukan raganya, tapi ya itu. Bagaimana pengalaman bermalam-malam selama beberapa tahun di Balai Budaya itu,
bagaimana tidur dengan Pak Nasar di sebelah barat itu, di atas kursi, di atas kardus ya kadang-kadang. Iya. Sama ini Mas, kebetulan saya pernah diceritain Mas Rudolf ketika awal-awal teater kelilingnya Mas Rudolf akan mengadakan tur di beberapa kota kan, berangkatnya dari Balai Budaya. Iya. Mungkin bisa di apa namanya, bagaimana ceritanya, terus prosesnya bagaimana, kok malah pelukis gitu loh yang iya itu yang melepas kan malah pelukis gitu loh. Setahun itu nggak terlalu nge Pak Nasar sebagai apa ya di Balai Budaya? Saya sendiri nggak ya, tetapi terkenalnya itu kan dulu apa trio gitu ya, Nasar, Usman Effendi, Pak Jaini. Jaini, iya. Ada Pak Trisno, tetapi Pak Trisno lebih di atas. Kok enggak apa ya? Lebih di atas Pak Trisno. Lebih sastrawannya kan yang menonjol, bukan apa pelukisnya lah. Yang pelukis itu tiga orang ini yang selalu. Jadi waktu saya kepengen, saya cerita sama dia itu kepengen keliling karena saya itu dari Solo itu walaupun SMA, kalau pentas drama itu keliling-keliling gitu. Jadi saya itu orang yang suka berusukan gitu. Jadi ketika Pak Jokowi bilang dibilang berusukan, wah wong Solo itu kerjaannya gitu. Berusukan, sudah semua berusukan ya Pak. Bukan sesuatu yang apa. Itu biasa ya, saya berusukan di buat orang sana. Malah aneh aja kalau ada di rumah malam. Pak Nasar yang bilang, "Lambok sudah dengan teater keliling." Lah gimana teman-temannya Pak? Lah ya sendiri enggak Pak. Lah Pak Nasar perlu ke sendiri enak aja kemana-mana. Lah saya kan butuh ini. Ah bisa, pasti bisa lah kan. Nah itu yang dorong-dorong terus gitu. Wah berarti terus ya. Kita punya teman-teman, saya akhirnya terkumpul juga. Perlu sekretariat ini Pak. Ayo di sini, mau Balai Budaya. Loh, ini rumah saya tau Pak. Saya kuyan gitu. Ya sudah, kamu sudah jadi sini, sudah. Sekretariat sini, nanti saya yang bilang Pak Trisno. Ya, ketuanya bilang, yang tipe. Boleh. Ya udah, alamat di situ. Nelpon segala, ini pun bebas gini. Cuma Pak Mas Mustika aja kadang-kadang. Terus, ini duitnya udah banyak nih, jangan training nelpon. Kamu interlokal terus kata. Nah gimana hubungan saya keluar kota? Cuman interlokal. Malu banget dia. Ya. Dulu barang mewah sekali ya, iya. Pak, saya begitu. Saya bilang, lah Pak Nasar boleh. Oh, Pak Nasar, yang ngurusin duit kan saya. Kalau nggak salah Pak Nasar sama saya ini yang memberikan les sama Pak Mustika, yang memberikan les di Balai Budaya tahun-tahun segitu kan. Terus ada gerakan pelukis. Oh iya, iya, ada. Posisi segala itu ya. Kalau minggu itu pada belajar lukis. Ya. Nah, kalau Pak Nasar melukis, kalau di Balai Budaya orangnya gerombolan gitu, terus disimpan di mana Pak? Wah, kalau Pak Nasar itu punya map besar itu, Pak. Dia kan nggak pernah diangkat, tapi selesai masuk konser. Bikin sendiri itu nyamapnya. Map kertas, dari kertas. Tebel gitu, udah kayak buat nyimpen itu, ditumpuk-tumpuk gitu. Kan pernah waktu kebanjiran Balai Budaya, habis itu. Okay. Dia sampai ngeliatin diem. saya sampai, aduh, Pak sama Pak. Apa? Lah foto-foto keliling saya juga habis. Jadi ya. Tapi dari selama ini yang Pak Rudolf rasakan, spirit apa dari Pak Nasar? Anu pantang menyerahnya. Jadi pantang menyerah sampai ketika saya mainkan dramanya Mas Ivin Mega-Mega. Itu ada satu kalimat yang salah satu tokoh itu mengucapkan, segera bisa asal mau. Saya itu ingatnya ke Pak Nasar. Iya ya Pak Nasar itu, pokoknya mau, bisa, pasti bisa. Akhirnya kalimat ini menjadi filsafatnya teater keliling sampai sekarang. Jadi segera kata-kata nggak bisa, itu ya. Harus dihapus di sini. Sampai sering itu kejadian, saya nanya, sini, kamu lihat ini nggak? Lihat, ada sebentar, dia nyari sambil mikir di mana, nggak pernah lihat. Hanya karena nggak boleh kata kamu, nggak tahu, nggak bisa. Iya. Jadi itu dapat dari Pak Nasar. Dari Pak Nasar. Pak Nasar itu orangnya gimana Pak? Orangnya keras. Oh keras Pak. Kalau debat, waduh, kepala batu itu. Nggak bisa ngalahkan. Ada aja jawabnya itu
pasti ada gitu. Cuma beda dengan Rendra ya. Kalau Rendra itu apa ya, popil kalau orang Jawa bilang. Jadi jawab ini sampai pernah didebat. Wah ini jawabannya debat kusir lah, yang saya hadapi kusir katanya. Jadi tetap kalah aja. Pak Nasar nggak gitu. Memang benar gitu, nggak bisa dilawan lagi. Akalnya banyak juga ya Pak. Waduh, orang Padang Pak, banyak akal. Karena baca juga ya. Wah bacaannya Pak, ya bacaannya luar biasa. Saya itu sampai ketularan dia ya gara-gara orang baca, merokok, malam lukis. Main catur. Main catur sambil lukis itu ya saya melihat Pak Nasar ini. Main catur. Yang saya mikirnya sama dia Ustaz. Jago memang jago ya, karena rutin dia di ya. Nah saya ditantang sama Pak Nasar kan. Rut, kamu harus belajar banget nih, catur ini hebat. Terus, kalahkan saya dong, kalahkan. Itu harus jadi cita-cita loh. Cita-cita saya main drama ya Pak. Tapi memang juara kalau main catur. Pak Nasar yang pinter kan. Pinter. Suatu hari nggak ada musuh dia. Rut, sini. Ayo. Waduh, saya itu nggak pinter lah Pak. Saya cuma tahu jalan cuma ngeliatin Pak Nasar main. Kan. Udahlah, ayo main. Mungkin karena dia apa gitu ya, jadi kalah ya. Dia kalah terus besoknya ayo main lagi, enggak apa pokoknya cita-cita udah tercapai. Padahal dia ngalah. Kamu pinter kamu. Gak mungkin menang lagi ya. Gak bakal menang, dulu kan mungkin saya pikirnya oh ini nganggup saya ringan jadi mungkin tapi dia bilang ngaku deh ya saya agak ini sih terus kurang apa kayak ngeremehin lah gitu, nah, itu yang nggak boleh ya. Main-main, oh iya Pak. Jadi sebetulnya ini kan cerita-cerita Pak Nasar ini kan unik Pak. Yeah. Karena saya ngalami sendiri yang saya tidak kenal, hanya banyak dengan improvisasi atau dengan banyak imajinasi saja, sebenarnya menemukan banyak hal. Ada, ya prinsipnya luar biasa Pak. Bahkan kalau ini apa yang cerita-cerita Pak Rudolf ini kan memang cerita hidup yang pengalaman lah. Ya mungkin waktu itu Pardo masih muda, nggak terlalu paham, tapi ya aja gitu. Walaupun sampai menemukan. Ini ceritanya Pardo ini kok bisa awet gitu loh, betah gitu. Ini ada apa Pak sebetulnya? Betah maksudnya di... Ya sama Pak Nasar. Di Balai Budaya. Jadi ketika saya keliling gitu ya, malah dia kan yang bilang, kapan sih mau berangkat kalian? Besok. Ya sudah, besok saya tak bangun pagi. Bangun pagi. jadi tidak dengan resmi atau apa ya, tapi dia bangun pagi terus yeah. Kita mau berangkat, ayo selamat jalan ya ini. Jadi rasanya kita kayak dilepas. Ada yang terus, menghantar paling tidak ya kan. Nah itu buat kami malah jadi catatan gitu bahwa pertama kali keliling itu dilepas. Sama Nasar. Berarti dengan bangun paginya Pak Nasar gitu. Jadi sangat luar biasa. Dan saya setiap kali keliling pulang mesti cerita ke dia apa yang saya alami. Jadi ada hal yang mungkin saya nggak tertangkap di jalan, saya cerita aja. Nanti dia suka menerjemahkan, oh itu ini. Sebetulnya Pak Nasar itu sebagai guru lebih banyak sebagai teman ya Pak ya? Iya, teman. Sebagai teman, karena teman-teman ngobrol. Yang kuliah-kuliah di LPKC ceritanya gitu kan. Jadi iya. kayak bukan guru aja di situ. Karena dia sistemnya kayak bersanggar, jadi enggak semangat sanggar, mensejajarkan diri dengan mahasiswanya, itu ya, turun ke bawah. Ya. Gitu. Ini kalau Pak Nasar itu pernah enggak ngerasakan sakit atau mungkin demam atau kan pernah sampai dibawa ke RSUP, mah kan dia, mah ini karena sudah di rumah sakit sana, cuma saya lupa tahunnya, dia lari kan keluar. Karena nggak sembuh-sembuh itu udah pulang masuk Balai Budaya beli bir mati itu malah sembuh malah sehat. Wah, punya duit nggak Rut? Punya, kenapa? Soalnya ini udah tengah malam, ini nggak bisa ngutang soalnya jalan itu ke Blora dulu kan tempat nightclub itu iya di situ rame kan nggak bisa untuk kan. Ngutang-ngutang gitu, beli bir, bawa pulang, minum, aduh.
Tapi itu ya, banyak ajarannya. Duit berapa? Ini bisa beli kue pancong dua. Terus ke perempatan depan Sarina, pojok sana, kebun kacang itu kalau malam ada tukang pancong. Laku, beli, kamu satu, saya satu. Udah, terus minta minum. Minum lagi, minum. Jadi satu kue pancong, 5 gelas minum. Yang kan katanya, ada iya deh. Wah ini ajaran, ajarannya wong larat ini. Menyiasati kemelaratan itu harus dengan gembira kata dia. Nah, ini kalimat yang mungkin hampir perlu disampaikan Pak, karena kan kita ini sekarang takut melarat orang-orang itu. Makanya bilang dan mengeluh. Ya. Makanya saya bilang, wah ini bahaya nih, seniman-seniman harus banyak belajar dari Pak Nazar ini supaya punya semangat yang luar biasa. Nah, kalau ini Pak, Pak Nazar itu meledak-ledak atau datar-datar aja? Meledak. Semangat gitu ya Pak? Kalau sudah semakin masuk seneleng tiga gitu, wah udah. Secara fisik itu susah di, susah dipotong. Secara fisik kan cuma begini ya, tapi wah, keras loh Pak suaranya, kenceng. Cuma nggak pernah ada filmnya ya Pak, rekamannya. Oh, iya. Dikit sih, mungkin dulu di... sebetulnya yang banyak motret dia itu Jules Verne itu. Karena dulu kan tidur di sana. Iya. Kan suka motretin orang aneh-aneh itu. Ya, saya juga banyaknya juga sama dia foto. Oh, iya. Iya. Saya difoto. Tapi udah meninggal sama saya. Udah. Sudah. Nah, kebetulan nikah kan sama apa? Kostumer saya. Gitu. Oh. Kostumer saya udah agak ini sudah enggak ikut aktif lagi, dia sering di rumah. Terus tiba-tiba ngabari, "Mas, datang ya saya nikah. Kenal kok sama Mas. Pasti kaget nanti." Datang. Cuverdi. Kamu. Terus Cuverdi nyalamnya dagelan toh. Dagelan kan. Sekeliling itu ya. Memang ya itu. Tapi pernah enggak marah gitu Pak Nazar, marah besar atau? Siapa ya dulu pokoknya ada satu anak yang nginap juga di situ, diusir gitu loh sama Pak Jaini apa namanya, pokoknya yang lain sama yang lain itu marahnya, wah saya juga baru itu lihat marah sama Pak Jaini itu humanismenya kuat, bela ini teman itu tinggi ya, solidaritasnya tinggi ya, ya padahal yang dibela anak muda yang mungkin nggak belum ada apa tapi mau gitu gitu ya, memang jiwa solidaritasnya gitu ya. Waktu nah, terjadi dulu di nggak boleh kalau dia orang nginep itu ya. Itu akhirnya yang tidurnya kan tinggal saya sama Pak Nazar. Pak Nazar. Kosong aja yang lain. Iya, yang lain disuruh pergi kan cuma suruh pergi cuma dia jangan disuruh pergi ya. Anak ini kata. Baca ini cuma iya kan sekretariat dia juga di sini kata. Iya. Nah, ini Pak, ini kan sahabat-sahabat memahami Pak Nazar ini kan juga harus memahami sahabat-sahabat ya Pak. Iya. Pak Usman Effendi, Pak Zaini ini kan kalau menurut Pak Rudolf sendiri ini kalau omong-omongan sama Pak Usman atau Pak Zaini ini apa omongan keras juga atau diskusi? Kadang-kadang keras kadang-kadang. Nah, tapi kadang-kadang kalau sudah keras itu ngomongnya bahasa Padang semua itu. Orang ngerti ya. Apa ini? Sampai orang-orang juga tahu nih. Ini kalau udah bahasa Padang ini berantem. Nih, berantem. sudah dititani. Coba sudah. Aduh lah itu. Wow, udah. Ngomongnya keras-keras tapi juga. Tapi akrab loh ya. Bertiga itu. Kayak apapun. Ya begitu selesai debat itu ya dia ngopi bareng. Iya, selesai itu. Bareng. Zaman itu seperti itu. Itu jujur nah, bersahabat yang, ya Pak ya. Yang duitnya paling banyak kan Pak Usman tuh. Karena kerja di bank atau apa ya istrinya dulu kan. Malah dia yang bikin apa itu gambar desain uang negara ori. Ori itu kan Pak Usman bersama berdua itu sama siapa lupa tahu merah-merah ya. Nanti habis itu makan berat di traktir iyalah jadi nggak kayak sekarang lah orang berantem musuh wah ya, berpada dendam ya Pak ya di bawah perasaan baperan. Apa ini Pak Rudolf mungkin ada pesan-pesan atau harapan berkaitan dengan pameran Pak Nazar ini, monggo Pak sampaikan. Ya ada ya ke waktu kemarin Cak Aisyah ngomong ke saya, ini apa ya?
tergambar lagi lah perjalanan saya dengan Pak Nazar itu sampai buat saya apa ya sesuatu yang sangat apa ya sangat apa ya, sebuah apa ya sebuah kayak menonton kilas balik yang sangat dibutuhkan untuk melihat kepada anak sekarang itu ini loh semangat orang yang nggak kenal lelah nggak kenal yang orang itu harus punya apa ya kalau sekarang istilahnya sok disombongin passion gitu kalau orang punya itu pasti akan tercapai. Tapi ingat ya, passion itu belum tentu urusannya uang. Ya, ya selalu kesana ya. Omongan Pak Nazar yang saya waktu saya pernah keliling ke Irian, wah bisa duit. Hari kemana orang? Padahal di sana gimana? Saya nggak pulang nggak apa-apa, tapi anggota ini urusannya sama orang tua. Jadi gini ya, waktu pulangnya saya ngomong sama Pak Nazar. Pak waktu itu saya udah tegang enggak, waduh kayak apa gini. Makanya kamu harus ubah. Uang itu perlu memang, tapi bukan tujuan. Ingat itu aja. Itu saya dapat dari dia. Jadi memang uang itu tidak penting, tapi pokok gitu Pak ya. Uang itu perlu, tapi bukan tujuan. Gitu. Itu hanya alat atau sarana gitu ya. Nah tapi itulah kira-kira mungkin. Spirit-spirit Pak Nazar yang tertuang yang diterikan Pak Rudolf ini memang sangat luar biasa. Mudah-mudahan ini nanti bisa kita apa namanya ya kemas begitu ya sehingga mudah dinikmati dan bisa menjadi perbincangan. Nah, ini untuk closing, monggo Pak Isul ada pesan apa sampaikan? Terima kasih Pak Kris, Mas Rudolf. Pak Nazar bagi saya adalah seorang yang memiliki kepribadian yang unik, lain daripada yang lain. Dengan unikumnya sebagai personal tadi, dia menggali dirinya sendiri, menjadi manusia yang otentik. Dengan kekaryaannya, dia menuju pada pencapaian-pencapaian yang apa namanya, pada level yang bisa dikatakan jenius di dalam arti bidang artistik, karena dia sudah menemukan jati dirinya, tidak menggambarkan orang lain dan menyumbangkan sesuatu pada perbendaharaan kekayaan apa namanya keseni rupaan di Indonesia. Dia tonggak, sekali lagi dia adalah tonggak, salah satu tonggak dunia seni lukis abstrak Indonesia, dan dia sendiri juga menghibahkan atau mewakafkan hidupnya sebagai martir untuk perkembangan dunia seni lukis abstrak Indonesia. Semoga pencapaian-pencapaian dan perjuangan Pak Nazar bisa menjadi tauladan atau sebagai contoh untuk membangunkan spirit pada seniman-seniman muda tidak saja di dalam bidang seni lukis tapi secara umum seni dan budaya yang ada di Indonesia supaya menjadi sebuah bangsa yang memiliki karakter dalam seni dan budaya. Itu saja sebagainya. Ya. Monggo Pak Rudolf untuk closing. Saya termasuk orang yang punya kebanggaan terhadap sebuah kesenian yang saya gauli, yang saya hidupi. Tapi saya bisa seperti ini karena saya belajar dengan seorang pelukis yang bernama Nazar ya, yang memiliki semangat terus berkarya tanpa peduli apapun yang terjadi. Itu juga yang mengilhami saya bahwa udahlah main aja teater apapun yang terjadi. Seperti hari ini walaupun pandemi ini udah setahun ya cari akal supaya tetap bisa manggung, tetap bisa membuat sebuah kritik. Jadi yang ingin saya sampaikan sebetulnya kita harus memiliki satu apa ya kerjasama, satu pertemuan atau apapun yang sebenarnya semua seni itu apa ya menjadi satu yang paling bagus itu. Jadi saya seorang aktor, seorang sutradara teater, tapi bergurunya justru pada seorang pelukis misalnya. Mungkin saya sendiri dulu juga kaget ya berada di balai budaya satu-satunya pemain teater gitu. Yang lain enggak, yang lain pelukis, kalau enggak sastrawan.
Jadi itu ternyata mengilhami bahwa kesenian itu bukan sendiri-sendiri, tidak terkotak-kotak, walaupun ada seni rupa, ada ini, tetapi ada satu kesatuan yang berkesenian. Jadi marilah dengan pameran ini nanti kita bisa menggelorakan Indonesia untuk berkesenian. Itulah. Ya, terima kasih Pak Rudolf, terima kasih Pak Isul, dan kita tetap semangat untuk berkesenian. Kita harus ingat tadi kata-kata penting dari Pak Nazar. Terus semangat, tidak pantang menyerah. Tadi katakan kalau ada niat pasti bisa ya. Jadi memang harus ada niatan bisa. Dan uang itu penting, tapi itu bukan tujuan. Karena berkesenian bukan untuk cari uang. Cari uang ya cari uang. Semangat berkesenian untuk membangun peradaban.